Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus temen. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Al-wahidil qahhar. Al-karimi sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal mukhtar. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, pun sekaligus segenap para ustaz lingkungan Lisangku, Kelurahan Curug Manis, manawi sadanten sepuh kiai diberikan umur simbarokah, manawi para ustad, para tokoh masyarakat diisungi salamet dunia maupun akhirat. Bil khusus sing sangat kula muliakan sahibil wilayah, Bapak Kepala Kelurahan Curug Manis, Akhinal Mukarram Fiddin, Bapak Haji Rosid, manawi beliau beserta jajaran senantiasa diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tak ketinggalan khususil khusus Bapak Sohibil Hajat, Bapak Sarmana dalam rangka Walimatul Arus atau bahasa Jawa disebute papangantenan. Manawi panganten baru iki Allah berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang sangat saya muliakan wakil sahibil hajat, Akhinal Mukarram Fiddin, Bapak Ustaz Baidillah. Mudah-mudahan beserta santriwan santriwati, Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, dalam kesempatan malam di awal bulan Rojab, pananggalan bulan Rojab, Allah kumpulkan kula sadanten dalam rangka pengajian. Niki merupakan perintah agama menghormati bulan Rajab iku diadakan tausiah, berarti iki amaliah sing bakal dibakta jaminan ning alam kubur ora bakal mendaki siksa, insya Allah wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, layak lan pantes kula-kula iki kudu bersyukur ning Allah. Segala nikmat sing Allah berikan takkan pernah mampu kita hitung jumlahnya. Dari bisa duduk sampai bisa makan, bisa tidur, iku bagian dari nikmat sing kudu disyukuri. Tangan bisa nyekel, alhamdulillah. Lidah bisa merasakan rasa, itu berarti nikmat sing tak terkira. Aran uyah pasti asin, mual bakal aran uyah manjing cangkem jadi manis. Berarti uyah berubah jadi gula. Tetapi Allah jelas memberikan pinten-pinten nikmat, termasuk malam si pengpuniki. Duduk bersama dalam haplah mubarokah pengajian, walaupun judulnya ngajine sambari selamatan pengantenan, wis endah ora apa-apa. Ngajine majlis ora kuat ora ketanjak. Dodok ning masjid ngantuke kebina-bina. Begitu ning tempat hajat gelem ngaji, karena memang ana suguhan snack lan makanan berat, itu pun tidak jadi soal aja di paito. Sira mesti ngajine jeneng hajat doang je, sampe panganan endah semono gegelem. Coba lamun ana wong ceramah joget kedewekan, kan musibah iku lelakon. Berarti apa-apa ge disyukuri besi. Kaya kula si paniki gedodok gedewekan ing arep Gusti, masalahnya arep kaca kelap-kelip. Ditambah ada bunga-bunga melati besar warnanya sampai kiri kanan anak kelap-kelip ijo biru putih. Kembang imanin jambon luar biasa kiwe teman kembang, emangnya kita di kuburan. Tapi berhubung iki merupakan sebuah kenikmatan dan keindahan, bener apes sing dodok wong lanang kabeh diranggepe iki penceramah demen lanang kaya dia. Waduh, ini sumput akan meranakan kebina-bina wong kene iki. Sangkane kiai nur doyan wadon kaya dia. Tapi ya bagus baiklah, iki mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian benar apa adanya, manusia kudu syukur. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan, itu bagian daripada nikmat. Sanajan manusia kadang-kadang ake protes ning pangeran, seolah-olah nuntut ning pangeran, seolah-olah orang terima ning takdir Allah. Jangan pernah menolak takdir Allah. Apapun sing terjadi, itulah yang terbaik untuk kita menurut penilaian Allah. Si mata kula-kula sok ngomong ni wong hajat, mengaji hajati udan, udan iku rahmat. Mengaji tetamu di tekan akeh, alhamdulillah, tapi sing amplopi separo doang. Endah ora papa tujuane sodako. Mengaji kula megering baik, semono gemasi urip, akeh semono gering maning mati. Berarti manusia mah aja akeh mungkir ni nikmat Allah. Mamang dinai jodoh, rabini mamang selima apa adanya, adlokan diungkit-ungkit. Aduh, jingawin silaki, ulas sima ayu cerewet di luwit. Ih, semono gana suara ini ngomong ya. Kita kepada baik di laki dayaki ku kejeblok. Wagah kaya wong iya di duit bergablo-gablo kacan. Sudahlah, jangan protes, iku nikmat sing kudu disyukuri. Apapun sekabeh disyukuri. Dua laki tukang ojek, alhamdulillah. Dua laki nek ustad pencerama, alhamdulillah. Aja kaya wong kita kan, dua laki ustad ngaku dipakani wijil tas bentokon ketelak. Hei, ngeluncak iku sangkana ustad iku raja tega. Pang eman-eman ini rabi kula kemanin ustad mang. Woi, oleh berkat digawa balik. Lampu sih jika digawa ini berkat bora itu. Menawaknya kebahagiaan sesa. Wes kula mau ceramah-ceramah mau kegeden ya kaya kiai. Gatuh kula mau tetanggane kiai ngobrol be iki mah. Hitung-hitung tetambak soru apa turu sore be begadang ana manfaat. Bisa iki mah penyakit sama handphone lah kamaning setan gepeng bu. Orang tua orang nom nyepeli handphone dodok merendengan baris ngobrol morak nak kita mah. Nenggar juga bocah lima kok tuh dodok ngobrol morak iku. Mau ni baca kumpul, ingu mabi masing-masing. Aku orang ikut, tak kurang kurber pegawai anak. Makanya bapak ibu sing sangat kula muliakan si paniki kula iki belajar syukur lan sabar.
Dua faktor saling berhubungan, saling melengkapi. Orang bersyukur kudu sabar, wong sabar kudu syukur. Syukur iku terima apa adanya, wong sabar iku menerima apapun yang terjadi. Jangan pernah menyesali sesuatu yang terjadi, dan jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi. Wong wedi sing durung terjadi, wong mang-mang. Ora yakin ing kekuasaan Allah, sing matak ake wong ora gelem duwe rabi, mang-mang bukan ora kingonan. Iya, turusan mangan mau Allah sing ngatur, wedus ge memangan. Mang aji wedus mesuket doang, hasilnya kesekul doang. Allah ngatur ning alam dunia iki, kabeh rezekine saking Allah. Aja urip ning desa mang. Kula dereng riwayat kegeng rezeki dikit, ya tenang be dikit. Sing esok durung balik kita iki. Mulak malik merana merenek nuhun, corona rada ilang ke rada payu penceramah. Kan PPKM penghasilan penceramah kian menurun. Singkatannya kan mengonon ku jika jari kula moran-oran. Pada baikan jernih kaya 1000 kali lu gak umroh ngenai mangan wong siji. Makanya rajin-rajin tiap dina ngenai mangan wong desa. Dungu makan nih supaya kerekosin mangan nih umah. Insya Allah wong desa senang sirasin bangkrut. Moal-moal bangkrut rezeki sodako memoal dikurangi tambahin nih Allah. Amin ya Rabbal. Kisah nih dimusur mana hajatan kisiji wong teka sewu barokah teka. Balik tamu siji, sewu dosa tuan rumah di Ampura. Lalu sing hadir wong satus, bilang ewu dosa di Ampura. Dosa-dosa bengenkah, ngundang dodok pengajian, ikut dosanya di Ampura nih Allah. Sing dodoknya oleh ganjaran ora, uli setelepakan sikil nindak, ikut satus dosa diampuni. Sejak ngaji, 60 tahun ibadah, luar biasa. Makanya insya Allah, ngikir ke sampai subuh kule ceramah. Menawi kuat siap. Siapa dek kembali ngerokok ngalir pesungkonan itu? Turu merem begitu ngecepret ke dalam. Maka bapak ibu sing sangat kula muliakan, laju premen gawang akhirin takon syukuriku. Yakini bahwa apapun sing terjadi itu hal yang baik jere Allah kanggo kita. Urip kita malah uripe susah, penyakit celaka maning je males. Man sabat nabat, man kasal safal, dari ulama. Sapa uang sing semangat, tumbuh giat dan bergairah. Nabata, maka cukul yesi wong akan tumbuh menjadi maju dan berkembang. Tapi lamun man kasal safal, wong males meuripe ning sorbae. Wong lian memacul nandur rambutan, barang panen kule rambutan. Singur macul nandur melotot bae, digaya laka singa gai. Pengen nang rebutan tuku orde duit pragati kan colong. Ku penyakit males ku gara-gara niku. Maka bengikian kula dodok ising semangat insya Allah. Dodok iki dodok nganggur itu dicatat ning Allah. Peci sing dinggo ku kuna saksi ning akhirat mungkoni. Lalu dipanjang ke neraka jahanam peci ngadang ning lawang. Stop! Mereka mana yuk? Saya ini sing pandai ilang peci ku. Wong Sunda sing ngomong. Wah iya pada asup ke neraka ya kayak hola ulah gitu jadi peci sing dinggoko saksina abi ke hari tadi dunia mau seta malam eta di mana di pasar mana bersida manjing neraka gara-gara peci jadi mau ngomong-ngomong hadir ngaji kok peci neraka papat gak mau sini belani ake insya Allah bocah keplok wong edan anyar paham. Ya awas nih akhirat kau ada tuntutan mau kau nih akhirat iku rezeki dikit lah si kising diomong mangsur mana bol bakal hajat namun atine wedi ning Allah wedi ning sapa ning urip mungkin premen-premen tapi yakin mah terjadi hajatan gua premen gua utang segala macam orang-orang itu dalan nih tenda ya separo dikit DP utang atau kiai merlaku di utang bos. Ampura jorangan, ampura ya. Ya serius uang ini. Oke, zaman pengen. Ana siji kiai arane Ibrahim bin Adham. Sinten je? Ibrahim bin Adham. Anak raja, anak wong sugi, anak wong mampu. Tapi ora betah. Fasilitas lengkap kabeh anak, ora betah. Pengen membuktikan premen Allah ngegay rizki ning makhluknya.
semono akeh makhluk ni alam dunia Allah cukupi. Mamang-mamang dodok begini dicukupi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kentekan, mual-mual kentekan harus disiapakan. Iki-iki Ibrahim bin Adam pengen buktikan. Kelambi ni sing bagus dicopot, genti kelambi sing dawul-dawul. Dawul-dawulku bahasa Jawa begini ku. Bocah siki mesti orang ngaji kitab, mau orang-orang bahasa pengen cangcut gilid. Apa ku maknanya semangat giat. Iku ini ada maning tengginas. Tengginas iku semangat gancang orang males ku tengginas. Ana maning nyeluk sepeda gak pengen nyeluk ke afit ya Bapak Jia. Jutu sepeda, weh afit ku bocah digoes. Nyeluk ke afit ku prasmanan kisih bahasa Belanda iki asal itu. Karena Indonesia dijajah Belanda 350 tahun muncul prasmanan. Prasmanku bahasa Belanda mang, bahasa curuge mah mangan embil dewek. Iya, yo bong tekaken prasmananku. Lamun tikungan ku wong ben nyeluke prengkokan. Kunci ku gembok. Bengen mah umahe kandel 150 bataiku. Ana sing celowakan ku bata dikeroaki guna prati damar, guna cok iku, dokone sorok kunci, arna ku lembedam. Wong bocah siki moro wero. Wong pengen ngaji kita bege yang artinya pantes pada ilang bahasane. Lah wong Jawa curug manis contoh wong lisanku ngomong Jawa, anake diwuruki nane bahasa Indonesia. Hei, belah buka anak kita mah. Awas sih kamu jangan Melayu-Melayu. Nanti kamunya kedupruk, nanti kejetik. Tuh, walikatnya kena itu. Tangannya abuh kejerijinya itu saya jadi lu kecantengan. Wong bengen itu bocah siki moro-moro. Wong belagu sok-sokan boleh bahasa Indonesia, tapi bahasa sendiri jangan dibuang. Melestarikan budaya dan tradisi Indonesia itu 700 bahasa, sukunya 500 lebih. Sejen kampung, sejen bahasa, sedesa kadang-kadang masing-masing tergantung nada intonasi. Wong kene apa ora, pada karo wong pematang apa ora, ciluas merana apa ora, kontang apa, Bojonegoro lebih paling apa. Ku masing-masing langsung dilaku maling daerah cerenang meranaka. Assalamualaikum, mereka mana macam-macam bahasanya butuh manusia ku pengalaman. Makanya kita ditinggalkan kelambi-kelambi dari Ibrahim bin Adam. Orang agawa sangu pengen ngebok tekakan Allah ngeris gini manusia ku premen. Apa maling orang yang desa model kita-kita ini minimal ke insya Allah cair duit man. Jepol dokku geger di pengen duit teklaran nih kalau aja balik kremen. Orang duwe beras mengaji ngelui tegati ngedoa nano ngeriung. Boleh berkat lumayan nyambung murid. Ngebrubret ngeriung baik. Orang duwe di bapak haji balik kremen. Ayah aja balik. Mending lagi duwe bapak nirani. Ngedoa beragam kubung nano wong mati besok. Gaturin alati lumayan rong pulewo. Boleh rong pulewo tetangga ilang siji. Alhamdulillah. Ajuarahan ya, menembek. Ku mancing ning jero gua ke Ibrahim bin Adam. Masuk ke dalam sebuah hutan. Dalam hutan ada gua sepi, gak pernah dilewati oleh orang-orang. Hutan perawan, hutan liar, hutan sing lebat belantara. Urung pernah ada wong lewat merono. Pengen ngebuktikan rezeki Allah premen tekalin manusia. Dodok pingedok kem tetapa. Hutan gede seminggu, rong minggu, sebulan, rong bulan. Udah mangan-mangan. Hari kita ngeboro-boro. Puasa Ramadan gak kepaksa be. Kisuk rajaban keke pada puasa meke. Lo cek kiai ini cek puasa torak. Ada lo kan ungkit-ungkit kiai. Kemali. Kiai ini ngakun tuh karep dewek. Wong desa kon puasa, kiai ini ora berarti masing-masing tugas. Alim puasa kabeh wis aku sing merentah, dasar iki kiai ini males. Iki tetapa berbulan-bulan lah kau wong ora mangan ora nginum. Wong pengen medine kuat ning Allah sungguh-sungguh. Riadohe hebat, makane doane manjur-manjur wong pengen mah. Senajan bismillah kore fasih ka, tapi jampine manjur mang. Kula derbe ibunya ibunya yang ke anak kode ngejampi bocah nangis.
Bocah kesurupan tujuh sabda yakin doang ke bismillah. Waras kontan iku. Pernah kedagian bocah pondok kesurupan. Iku dibaca yakin ke bismillah rakman rakin. Waras orang kamu. Tapi kelebak kita sing nambah ini masih tetap kuasin air kursi pitu. Nojok mak. Nyampein kamu. Kok berarti sejen level. Dan bocah nom awas kira. Semen sudah kau pinter. Adlok meremeh hati orang tua. Wong tua bodoh-bodoh kemenang pengalaman. Ya ora. Wong tua pernah enam tapi wong enam durung tentu nyampe tua. Makanya wong tua juga kan gegabah sudah itu. Pinter boleh. Tapi ini wong tua menghormati. Sebab wong tua merajin orang kan turu bengi. Melek bae wong tua mah tahajud di kiai. Watuk. Arab turu melotot. Ampuralah perang yang kau mengalami kita ketua. Tapi mengalami menawa selamat ke umur ya. Jadi kendodok baik ke Ibrahim bin Adam itu menang baik. Siji waktu udan gede. Udan gede kan ada rombongan. Bahasa Arabnya kafilah. Okop, alif, efek, lam, etek. Grup dagang rombongan. Antuy, antuy ngegawa jaran, ngegawa onta, gawa barang dagangan antar negara zaman bengen. Begitu udan ngeliwati alas kinki. Jadi pimpinan rombongan, waduh bocah, udan besar premen iki. Weh, jadi anak buah, aku mau ke bos. Nanti ngau pede wiwitan, gede gede kan terus baik. Anak buah, ini jeruk, yuk mancing yuk. Mancing kabe. Tekang jeruk, anak Ki Ibrahim bin Adam lagi tetap. Tapa pengen ngebotekakan rezeki Allah guna hambane ku premen dedalane. Assalamualaikum. Menang baik, jawab ini jeruk hati. Waduh jadi pimpinan rombongan kayane mak nyengkenekan alas gede dua kila kesin pernah mancing mora gekin lawas remangan mangan jawab salam gue kuat kiki bocah masak wong-wong anak buai wis matang digawa asalida salidaku bubur roti wong anak-anak wong Afrika wong amputi jazira Arab ngangani gandum iku salida bubur roti saking gandum. Diaduk dari si Jito kondengar panik turan mangang selagi tetapak mangan menang Orobah jadi pimpinan rombongannya kayaknya mau orang kuat ngangkat tangan-tangan acan iru bocah didulangi ku rezeki mau wis maksa ku makanan ku dulangi orang kuat kayaknya iki menang bimbing kembali jadi pimpinannya mau gara kuat ngebuka cangkem-cangkem acan iru jukut belati congkel gak kon mangan. Begitu dijukut belati ini gemuyu Ibrahim bin Adam. Jadi kepala ini lah tuh mau menang bayi siki ngekek. Ngebok tekakan rezeki Allah ku premen nyampe ning makhluknya. Ternyata orang gelem dipaksa bayi wis bayi harus ngegai mah. Kayak ku laki balik sing keneke. Dipaksa nih si hajat kakala. Ini jemang haji dia tetenohon. Lah jipun ibu otong dia kulanya maksa. Iya gak dipaksa. Yang dipaksa bekabe ke bocah kutu dipaksa dipaksa biasa bisa ku jadi imam orang dipaksa mual bisa-bisa mual biasa-biasa jadi penceramah orang dipaksa mual bisa-bisa mual biasa-biasa mual bisa-bisa ngori manek iya tuh macam Quran lagi dodok pekeringan kabe begitu manek nih panggung beni long kabe nyimami ning masjid yo orang nyimami makanya sing durung biasa ku belajar dipaksa endakon biasa engkau ni sing biasa sing wis bisa mati engkau sing or biasa kan dadi biasa engkau ni bisa orang biasa memual bisa-bisa pinter je nyimami durung tentu lancar ngegebek ku ilang kabe ina ku bulak balik berperagat-peragat ina jadi bocah. Mesti mantep seren ya, wong pinter mang, wong pinter kurang jaminan bisa durung tentu. Belum pernah kok pembawa acaranya ngomong sekesetir baik, mungkin menghormati. Cuman pembawa acaranya orang biasa, grogi. Pangkatnya mati tadi beneran hebat, tapi orang biasa mah berbisa. Kami panggilkan penceramah dari Serang yang tidak asing lagi namanya. Kita dengarkan ceramah fatwa tausiah agamanya, inilah kami panggil yang mulia, yang terhormat, almarhum Kyai Haji Munawar. Tujuannya al-mukarram. Cuma ngegebeg lagi almarhum. Lama nek ting panggung kita ngomong bebongkong ceramah. Dia melunjak deh.
Kalau kan anak al-muharram dia bagus bae wong emang. Hari kelima mesin kelima bagus almarhum asale rahimah rahimah welas marhum makul kangen welasi yang disayang bagus tapi salah nempel akan udah dipitnah sirah dia pacar di WA nih sirah di chat itu deh bahai almarhumahku besok jaluk putus itu lanang edan gitu depan motor padahal kelima mau bener cuma salah tempat. Maka wong nempatakan sesuatu dudu ning tempate kok bahwa ahmak arane kumprung. Ngedokon dudu ning tempate kumprung. Kiana wong sing ketipu kumprung kuake kok episode selanjutnya. Menang bedike selau siki mah. Ko siji ko begitu mekaran kunci rezeki ku mekananku. Termasuk dhewe rabi ku rezeki sing patut disyukuri. Mamang dhewe rabi modele mekaran iku ya lu sudah terima besuk wis. Wong jodoh semua, nanti aja ngungkit-ngungkit. Kayak ibu-ibu kutu jodoh lakinya makanan ini. Aduh. Alhamdulillah. Gue disyukuri beti belagu-lagu nih. Ini aku mau laki ucap-ucapakan yang ngarepan ini. Gusti wadon siki wanten-wanten. Apa jadi aku mau lagu ini tangi keluih orang rumah sebegini ngawin kita miskin. Modalnya kolor kerdengkul doang. Iya jelok mokonon lamun ana wadon si ucap-ucapakan mokonon arane ngundat-ngundat ngungkit-ngungkit mengkuning akhirat ajemani manjing surga mendak wangi surga mual bakal mendak seren serebuk apa jawab rana ku jelagunya tengik barang sikima bengen ngawin kita model kolker dengkul doang lanai kan jauh aja ngomong sembarangan no dengkul gana isine kolor gana isine lamun raka isine mual belum sila tuh pada baik. Akur botan. Nah, ya lagu-lagu jangan sok tidak butuh ah engkau. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, muliakan perempuan. Khairukum altakukum li ahlikum. Dere Kanjeng Nabi ngomongaken utawi kang luwih bagus sira kabeh, iku kang luwih alus-alus sira kabeh maring anak rabi sira kabeh. Ing rabi ngehormati nyayangi nyeluki kesing bagus enong, eneng, ayang, beb siki mepacaran juga abi, umi kami? Ya bocah siki pacaran ke durung apa-apa abi, umi, lagi ngapain umi? Kayak wong bengen kau tegar nyeluki ke deweke dewek kaya pengen ngopi dewek kaya iya sih dewek kaya gawe beres pun dewek dewek wong curug manis kalau disangku sih mukaran iku enak kita mah laki ku dihormati budeg bungker ke laki ini dimuliakakan pemimpin rumah tangga ku laki ini ibu-ibu iku mah laki itu mau ngomongkan ucap-ucap bakal sejagat-jagat wong lanangi mukaran mani ngomong akan rabi sebatul aja adalah kenapa istrimu adalah auratmu suamimu adalah auratmu tolong saling menutupi satu dengan yang lain insya Allah makanya ada proses mah pengen dirabikan wong rabi mana sereat jing urip gana sereat telung pondasi urip ke sereat torekat hakekat teluk sereat ikhtiar manusia usaha tenaga, dagang, tani, ngojek, nyupir, nandur, apa baik itu berarti manjingi adalah syariat. Yang kedua, torekat pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ulama yang diiringi dengan doa-doa, wiridan, dikir, dan sebagainya. Baru terakhir nomor kaping telu hakikat. Kayak gula disuguhi nginum, gitu. Srok, bingung geletak, kok juga dikonora apa orang? Dari kita makaturan dinum, konon bingung gue, maka orang srok, bu. Kayak ngenai kucing. Ampura jujur angin orang papa kita menurut baik. Gowes mau kau disuguhi kemang ada telung kau sereat torekat hake nyereat dikit ke pengen nginum ikhtiar usaha upaya tangan gerakakan sok cekol sing kenceng ditarik nih duhur cangkem malak sedot ku tenaga maca bismillah bismillah ku torekatku baru ujungnya hakikat premen Allah pengen duit jodoh ke makanan bro mau pengen duit rabi di ngedekam di rumah siapa sih ngelamar gagal orang, sugi orang, sudah ada pinter orang pengen duit rabi menggegelah tiga proses takon yang batur woy diponakan orang sudah kok
Lemen, pengerabi aduh, umur telung puluh kita iki. Bosong ngejomblo kira premen kudu nih. Jadi baturin lah tunan wong mawadun ga. Ayu-ayu ponakan kita. Mangan jadi masalah ku bocah ku bergelemoran yang sireku. Lui premen tau urusan entakon gelem. Lai marak nih kiai jaluk jimat. Kon ku wong wadun musim penting senir demen beres uranah wadun. Aduh usah. Ya wa inturid imroh atan jamila pasar tuha kijang super wa korola. Bang saya pengen ngawin wadun ayu modal iku pegablek duit orang jadi pengen rapi aduh bos nanti seriat dikit ku ikhtiar bukan lewat Facebook bocah sikim media sosial. Bukan lewat maning WA, ada salah telepon, salah sambung, kenalan yang angkot tututan. Ada wadon ayu, kudung kuning, jilbab putih. Siapa engkau? Anu je Perita. Dari mana nong Perita? Anu si pocok mau kemana? Mau ke petir? Bareng dong satu jurusan. Aa juga dari sana mau ke sana, boleh dong kenalan. Aa namanya siapa? Budiman. Ya bagus. Bisa tukar handphone dong, cantik amat hari ini pakai kerudung putih. Wong wadon nanti alam. Nanti kenalan jadi paksa. Saparan sih leku. Ablo nanti. Jadi wadon dan putih. Ayo selus, tiga-tiga nguruki kita-kita. Iya untuk kan payur papa. Kan kok alus wadonnya mau kan orang cocok aja ngomong sekesedek lanang iku lamun ditolak seketika sakit hati, sakitnya tuh di sini. Nong aja gelemur aja kenalan karo kakang. Ih marak-marak enak ke. Ih batin kayak badeg. Apa badeg di marak-marak kita orang level bloon. Aja makan nong tunggu tanggal main bengi-bengi nekal tas teh kelenger sirang menang tong nong mama gancang menang berurusan pelet mah ayo gali nguruki kita gitu tuh jadi makanan ku ya aja sampai ibu bapak ada proses syariat pengen sugi kudu syariat dagang usaha dodok bayi merebisa leisal gina bilmuna takkan pernah ada datang kekayaan hanya dengan berhayal ngelamun diandaikan andaikan lamun 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 je sampai kiamat melulu-lulu pak inalau lau minasyaiton lamun lamun ku saking setan elok ngobrol sebatur kebunyen kita lagi bocah wih lamun duit 100 juta menggunakan irak abe sirane premen ngelamun maning bu masih mending mangan roti ngelamun masih mending mangan dangger nyata mangan roti nyata gak? Kita urip iki belajar terima apa adanya, tahu diri lan rumah sa iku kunci neko. Ikhtiar boleh tapi aja selangit gak? Sirane kulite ireng cung urip pesek pengen biar rapi di uayu. Orang ke kaca temen sireku. Duit orang gablek makan elok ngomong nih kalau bocah pondok bocah pengen mulia mepapat pilih salah siji. Siji gagah ganteng ayu iku wis produk beneran iku. Orang bisa ning toko lelaka iku citakan langsung sing pangeran. Kadang-kadang bapaknya jorek, ibunya jorek, anaknya ayu. Kadang-kadang luar dugaan. Salah ngimpi kaya niku. Niku anu sing mokonon ku ayu. Jadi rebutan wong suge demen, wong panus demen, kiai gedemen. Kiai jengerung anu wong ayu demen, kiai waras ding. Bener, kiai demen wadon ku normal, kiai demen lanang ku musibah. Wih kiai itu demen wadon, lah iyalah arane normal otaknya. Masa kiai demen lanang, LBGT dong. Makanya bapak ibu sing sangat kula muliakan ragam-ragam jaluk ning Allah ya. Sing pertama kun ayu gagah, wong gagah ke sing demen. Wong suki di anak orpati ayu kan lumayan gagah ku gona numpang urip sementara wong tinggal di mertua ku gagah pengaruh bina berkaping doni kuju suki wong suki memohon maaf wong orpati gagah geduitnya ake memanjur tadang tudinge woi semen ku merono ku balok ku belakana ku pasir meneki lah batak merono ku manjur nudingi suki model kita tadang tuding tegang jeper sampai asar malam semurut. Lorok kok, kaping telune jabatan, mau di jabatan anak buah kok nurut. Wis ilang jabatan ini mau ngehormat apa-apa gak. Baru nomor kaping papat, ilmu kudu pinter. Wong anak ilmu nih dunia teka dewek. Wong anak ilmu nih wibawa anak dewek. Wong di ilmu nih kekayaan teka dewek. Wong anak ilmu nih jabatan akan datang dengan sendirinya. Lagi kima kabe di orang.
gagal orang. Ya 4,7 lah. Ayo orang 3,6. La ilaha illallah jangkep doa bukan ngos-ngos bu. Tapi donek sugi orang gablek pekaya apa-apa. Koma apa umah bubu gorokopenan. Anak nangis orang kabel bisa. Motor wong gonta ganti serma pengen ngebrok-brok bae. Tapi papat di jabatan orang duwe sekolah orang mondok ora le telak gelogor pugu. Tapi papat ilmu orang duwe laju apa sing diarep ga. Bodrek sih dia bodoh torek kerja ke isin. Naudzubillah ini. Balik makan ngomong akan sing nom nom deh kulegi ya tolong perhatikan mumpung masih muda belajar yang baik. Apapun dipelajari ilmu pencak orang papa TTK DH katuran silat orang papa yo bisa ngori anda suara belajar ceramah katuran kaligrafi silakan dagang apapun mesin apapun ayo silakan belajar mau kau di rumah tangga bisa pula pilih manfaat cukup orang manfaat buang itu paling enak pengangguran hobi si hobi ngetekakan waktu aja enggak. Wih, dua yang ngadu ayah kulit engkrek-engkrek enak gitu minggu. Nana wangnya dodok milu hati. Orang tak isin. Lah ya dicangkrek-cangkrek tekan kisingan. Hadus di rumah pedul rebek peci malang. Anu manusia ngabura-bura ke manuk darah juta lalang. Jukut melayu menjuk. Lah mau nebek udah bura-bura. Ya kena hobi ya edah hak masing-masing. Tapi dia tekan waktu gak. Memancing sing isuk tekan mager pada komnik pok jembatan tekan kulit hijau boleh morat modal entek lah ya arne hobi silakan tapi aja ngetekakan waktu siki bocah siki main game slot handphone penyakit iki anu maning Mobile Legend anu maning wifi gratis perang segala macam kumpul ning kene iki akhlakur bagus bocah-bocah siki beku, kaku, kemudian orang bergaul timbul berpikir yang merono baik ngajur becus bener nih kalau ada ceramah, ada pengajian tapi kan orang kabeh bener menurut ulama Banten manusia nyimpang riung haram, talqin, bid'ah, mulutan haram rajaban tidak boleh waduh proyek bos gaca kaca ngakur yo ragam-ragam daluk ning Allah anak putu menawa selamat boleh punya ini boleh tapi tolong dikendalikan dengan ilmu agama menurut dikendalikan dengan ilmu agama macam-macam ning kono komang namun mamang penur jiwadon India jeneng kono kudu tulis doang www perempuan India hot.com Bila bayi ini merokan sing sirat diajar penur jiwadon Arab jeneng kono gak apa-apa nah pengen kini aneh ki wadon-wadon sing nakal pengen uro Afrika pencet pengen uro Bali pencet pengen uro isi Ka'bah pun nih kalian bisa dipencet apa isi dalam Ka'bah nih gue nulis dalam Ka'bah.com metu ya Allah ya Rabbi hebat zaman siki wis lah mamang wis nomor uro iki ngomongane sing nom-nom wong to mboro-boro mukono niku gegelati ada handphone mulai di meja kedubukan dan di bocah ya lo baca pencetan di beribin itu akur mang iya kelas teknologi bocah-bocah sedikit cerdas-cerdas tuh maka siji kuncinya laka mani kulak-kulaki ngejaluk ning Allah menawar dijaga kulaki aja sampai terjerumus lakukan dosa lan maksiat amin ya robbal alamin kembali ning pokok bahasan kedua torekat itu lewat ngedoa sing diajarkan guru-guru wis bagi cilik-cilik mengkodikit ngedoa torekat terus umur 40-45 maka sing takon ning kulak kang ngaji jadi pelamanan torekatnya apa torekat ngaji kulak merungung bil mang apa ya akakin dosa kaya ini mah wis ngaji bi ngaji kun torekati wis serem ngawang amil dunia matan bina kun dikawang engkau wis bisa-bisa hebat mah belum ngaji ini mah kone muncul dewek mal bakal keleh kalau sing gajian sebulan 6 juta kalau debatur ke sebulan gaji 10 juta weh orang wedi kalau orang wedi batur pula sebulan gaji 10 juta Haji Munawar sepisan ceramah sing kene gulih iki masalah mana kan ya ampun ya dorang serius sih wong ya makanya gula-gula butuh yakin ya Allah maha ngegai rizki kumau dengan Ibrahim bin Adham kan
Nah kemudian baru ujungnya hakikat, hakikat itu wis ikhtiar wis, ngedoa wis, baru tergantung hasilnya premen Allah. Tete begini ngedoa nih Allah, ya Allah, ya Rabbi, menawi kula ke duwe jodoh lanang gagah kasep pinter sugi eman, barang oleh jodoh di luar dugaan, syukuri wis. Laki nerendi kok. Nah mentek leon. Sirane mah uai mukana niku jin. Jomor banget kulit putih. Laki ni jemekanan niku. Iya ora apa-apa teh arane ke jodoh sing Allah, daripada de laki gagah makan ati. Ora pati gagah ge laki kita mah eman yang kita mesti elok ngumbah ke dalam kebe sing ngumbah, masak dege sing masak. Ayo laki taluk nirabi jin. Bo. Bo. Rahasia ke juara sapa-sapa ke wong semenan gekia. Titip pada dongeng-dongeng. Kewajiban rabi kuwan sebenarnya mah telu doang. Siji dangdan. Kapindo ngurusi anak karo umah roro. Sing ketelu nurut ning laki. Telu doang. Dangdan ngurusi anak karo umah nurut ning laki. Telu doang. Masak kewajiban wong lanang. Hei! Rokakan! Meliwet wong lanang. Mumbah kelambi. Nyapu. Ngepel. Belanjanin pasar. Wong lanang. Aja lagu-lagu ni wong lanang. Wadon metelu doang. Dangdan tugasiku. Ngurusi anak karo umah kaping telu. Nurut ning laki. Uwis. Lian-lian tahu jago wong lanang. Jadi lanangnya nong masak nong wajib nurut. Nong ngeliwet nong wajib nurut nurut lagi bawah. Jadi waktu kepuatan tapi sebenarnya jadi hukum memakonon nang perempuan itu cukup hanya dandan melayani suami selesai, yang lain tanggung jawab suami. Kalau betul suaminya gak mampu, minimal gelati asisten rumah tangga. Orang bisa dewek isi megaweni membela-belani bimbo wadun saking nurute ia meteng, ia ngelairakan, ia nyosoni, ia masak, ia ngepel. Allah Karim bertumpuk-tumpuk gajur nambah. Kudu syukur mamang di rabi mekonon di eman yang rabi. Kudu peka dan tahu diri dong. Jadi si rabi ini aa aja gatel. Pengen tuku cincin. Aja marah wong lanang lowok kantong gaji 5 juta tuku dewek. Mutiara cincu apa palapa atau pula indah. Nung anak meranaka. Anu cikang gelbak ini gatel manik. Oh gelang. Kos 10 juta. Kini ciki maling ganti gatel bulu kikang. Kalung 20 kok. Kelampinnya kang 800. Anu cek kau kodong rebana cek kang. Wah 400 second. Ya rebani. Sendal dipegat kang 400. Kutang dipetot. Kutuai tarik dewek aku di wingi nih kan rebutnya ke anak aku pegat pisan. Oh, petung pulau. Kudu nih makanan, mang. Betul betul bu. Akur. Cocok. Ki, wadon dusun ke makanan. Kalau ragang. Bogo usaha lagi gati. Zaman siki macam-macam nyangkin ake media sosial nyangkin enak segala-gala pesen online. Baru cukup lami online pirab sebulan kita kuya anak wadon telu rabi si jila papat mang delemaning pake. Apa mang COD aku kena kelambi gusti alih profesi kita dari tukang pake. Celuk main nongki paket apa jembah kelambi di persenan sirap pirab kena petang atus yes. Bila maning pake apa maning konen pak COD apa konen skin care woi gue ngikap siki gue petang atuh sekot diku wadun siki mereka yasa lah palsu kabe ayu putih kedelengi mencorong raine doang mang mencorong gak diangkat kudungnya gulunya mirong itu masih gembel lagu-lagunya kecilok kecebur bina cidang
Kor. Teruslah cara kita biasa bisi wadon penampilan Haji Munawar itu lebih cocok mencintai perempuan yang tampil apa adanya. Gak pakai neko-neko, dia cantik alamnya, natural beauty. Lah malah ngerti kakak-kakak suram lah. Alamiah cantik, itu wong bengen-bengen dalam sehat-sehat ya. Wong bengen mekabe arep ngeliwat, nutu pari dikit pari pocongan kan. Ngelengani-ani, itu tak. Diketoki tuh koning nganu, itu koning apa lesung kan. Ya lu tuh bari bendrongan kan. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wangfir lana. Bendrang-bendrung ke bendrong, arane pun bocah. Kesenian Banten zaman bungen, makanya mau bengen-bengen mau wadonnya ku cilik-cilik kenceng-kenceng mutal-mutal ngegenyal. Wih teger bucah bengen mah, bucah siki mah gede gede empuk-empuk gebur penyakitan melulu. Akur bu, mau ranangin makanan mau bengen-bengen nge sendal ku jarang, manjing umah ku tanahnya ku masih lemah gitu. Sejero umayku lemah, ternyata penyatuan daripada unsur senyawa tanah dengan kaki manusia itu ada saling hubungan. Ternyata waktu siang ada matahari, malamnya hangatnya akan keluar masuk pori-pori kaki. Orang dulu jarang kena penyakit rematik, senajan ibu lemah anyem. Apa yang melotot itu? Cigi mekeramik digenti semen keramik, dunia naik-naik-naik granit cigi serong juta semeter nana. Bengen meki pasangin gua terelokan mau pilih kumayu duta taswan bering sangku copot kancingnya orang berdeh biberi oh kekebut muka orang gua tuh terasi karo pedai ku tapi enak itu weh manek semeter disugi kipas kipas kenen kak sing digawe saking perindian kapan dengan kipas apa kak ilir ke ya ilir ku dikoronakan ku sing warna kotak segala macem bentuknya macem-macem ada sing bunder lopek kan sing kain ku elokan guna pengantin zaman bengen kita cilik mah. Ada gurumbay-rumbay ke gambar lope cinta kau guna uang pengantin bungen naik semet kipas angin naik semet kipas angin blower ada banyu neku naik maling gadine asek guna suhu adem bay ndak kon adem kamare orang campur panas leng-leng ditutupi rapet kamar paksa dan subur kerungu hei tapi lisanku mah aktif kabe ya ini masih kuliwat bay. Ya Allah, mancing masih pebuah, bagus-bagus, singi-singi menenem doang. Gue rombongan mah lemah. Waktu 25, beliin 200, gue cana mengelak, ngantuk, kok begini main game shot, begadang, main handphone, ngobrol, pogo-pogo. Melek subuh, ya awan, jam tengah walu. Gue sih mancing masih gue setua-tua ika, gue seru arpati kerungun, dengkak. Wong pitu, wong nenem, ya bagus, wong papat, kadang-kadang. Yo maju imam, silako, maaflah, jarang mati, gue sepatang ulang. Maju siasat kau nyeren cemeren terlepakan. Siasat sih maju semua orang bodoh kalau nggak gebe-gebe gitu. Lo kerja kakak mesti maju buku watuk ngokro ke selung tahun nih. Mana maju orang kita gak siram mesti maju buku pada kita gak saudara tingginya lu yuk maju siasat. Pikirin saat berjamaah tengah absen penyakit di rumah. Hei ibunya puskesmas ta. Ya masjid kulai tiba tulis sampur berdomong. Mau kita nuwer roding. Naudzubillah amin. Coba sing nom-nom ku tampil sih jadi imam. Salah semetor jadi masalah. Sing tua-tuanya kudu dewasa legowo bijaksana. Rumah sak wis umur rakamani. Ngajarin nih sing nom ku. Hei mana sudah imam. Engkau lamun salah. Lamun orang rusak nih rukun. Mau apa-apa. Tapi rusak nih rukun. Ajakan di tes dikit. Diajari dikit. Bawacan salah suratnya. Orang batal. Wong suratnya majin sunah amat. Yang kebetulan orang dibaca orang apa surat besok ini patah bener siki patah lagu-lagu acak-acakan siki mang mau laki-laki ke pengantin baru ke ajujuk-ajujuk main bat-batan dikit butuh takoni dikit rukun salat ya maaf nong usah durung isane dereng a dereng ragam durung a imam nong makmum siap nong siap coba patah premen salat diurukin laki ini. Kita merekau ngewuruki nyerutu bos bukan kawanan dikit nanti bilang ini coba nong macam patahnya nong bismillahirrahmanirrahim anak bila tasit patah nong 14 ya hitung ragam-ragam yuk gancang hitung ragamku bisa niat adus dulu besirane orang bisa wis head durung sereko wis bisa niat headnya orang ketemu rukun saat anak bila nong
Insya Allah kau ini ngajari pinter nih rabi. Rabi ku duduk barang dinggo, peragat dibuang. Emang aku botol aku wak. Wong wadon gede nguruki. Bisa rukun salat teh bangkit anak pi rukun salat walulas kebagi pira kebagi telu apa kolbiah terus kolbiah terus pilih kolbiah ku apa bangsa hati apa baik niat lalu kolbiah kono pira anak lima apa tabulur ihram terus pateha terus tahiyat terus baca sahadat terus ulung salam sing pertama ya bagus pilih anak pira selian kolbiah karo kolbiah sebut akan dong disebut akan ngadeg ruku intidal sujud dodok iku manjine pilih kang bagus dari rabi ini engkau layak menjadi ibu dari anak-anakku. Enak makanan. Iku merabi ini tertakon kalah dimarahi. Kang di apa hari niat adus entas headkan dibersihkan apa niatnya? Hei blo on serip. Tertakon ini wong lanang dulu pernah men ditarik tolol. Ini ibu nilai kepada wadah ini goblok sirik kalian orang kebencus lah ini hebat dari kele akal anak-anak ini sangku si mukonon misalnya pura-pura si mengaji aja pusing-pusing mikir ibadah si penting mecos meteng lahir akan selesai emangnya wadus sirani pun nautin belah imin tolong ya bapak ibu ya titik awas lu diajari agama anak-anak ini mukonon dipondokakan. Ganak papa siji pondokaken. Ganak telu siji pondokaken tolong. Ganak telu siji pondokaken, ganak roro salah siji pondokaken. Ganak siji kabeh pondokaken. Ora danak bapak ibune mondok. Habis tua-tua aja. Wis tua jeneng polo mondok e pusing kiai. Mangan maake kawangan ilang bae kon. Watuk bekar kentut diake akan. Ora danak anak uang disangoni pada bae mang. Ana ceritane zaman bengen. Zaman bengen anak aki-aki wis tua ya gabe-gabe aki wis tua begitu makanan aki-aki ki tukang aduk kuburan tukang gali kuburan sebab wong oleh anak wong mati kan jadi sangku kasih aduk wong roro doang orang bakal buk wong seket manji kabe jermuat tapi yang dicatat mencatat sih sedotok mentok orang dicatat mau ilmu nih gue ini ada kita lah kayak gue orang yang ubi geger. Dan desa kula itu menyonton si kene juga. Tuman segala. Kadang tuding tangan blok, orang sikil blok, orang nyekel pacul orang. Gue lah kecatatan mendelik-mendelik gitu. Nah tukang keduk kuburan ini si jiwaku ketekan wong. Assalamualaikum anak ibu-ibu duduk lanang. Ayolah. Mang. Kula nitip si gawe kaken lobang kuburan gona anak kula ninggal dunia. Siap. Baliklah wong wadon kon tukang keduke ngeduk kuburan dewek zaman bengen. Aran yang Damaskus Syria. Begitu beres mukon dikeduk tekalah wong kong agawa jenazah. Suruk bi wong lanang jenazah dikubur. Begitu dikubur suruk dokon ngesor kuprak bae pingsan si tukang keduk kuburan. Dicipratin wong-wong karo banyu sadar klemen mang pingsaniku mau ika kelengeriku jenazah modun jik mamang kelenger ya Allah teh begitu mayit anak teteh dunduna kenesor ternyata iku jero kuburan Allah roba dadi kebon-kebon surga bunga-bunganya ada di mana-mana harum semerbak mewangi ribuan malaikat kumpul berterang benderang penuh dengan cahaya hebat amat oh iya iya emangnya anak tetekku apa gak mondok lagi belajar ngaji mati kayaknya si pondok di gawane pantes bocah segala kesegala mondok ya benci mati kayaknya orang cerita kian oh makanan wis di kubur beres oleh patang bulan telung bulan teka maning wong wadon mau kah assalamualaikum iya anak pemaning teh tolong gawe lobang maning siji maning guna anak kita sing siji nek ninggal maning oh ya wis balik ibu kok tukang keduk kuburan ngeduk begitu makanan tekelah ikut jenazah toh dipotong menakan esor ternyata bener kejadiannya kayak wingin bulan ika
Ibu kuburan Allah dagekakan sekuabeh taman-taman bunga surga. Sekuabeh malaikat kumpul wangi mencolong padang. Ngantir mah orang pingsan tukang keduk kubur. Kita nulis pengalaman. Biasanya pingsan pertama doang ya. Sesuai ngore ya. Ngomong apa kita gitu? Terus paham ah. Coba ndok orang ngati sirang be. Wis beres pokoran ku tetakon tukang keduk ini wong wadon ku nyai maaf perlu takon. Anak pertama kan dikubur mekonon ana taman kebon bunga ning jero kuburan ini hebat wangi sampai kita pingsan. Anak keroro di mekonon manik apa pegawai anaknya anak tese iku sing lagi dikuburkan mak mondok ngaji. Asi keroro kin je pada bae apa mondok manik tukang kolektor. Masa kolektor pada bae karo kan kan hebat surga jerone kebon surga anak tete kinci kau mekonon manik apa sebabe mekenen mang kan ka adine sing pertama mati ke mondok sing nyangoni kin kakang iki ngelektor ngapa kayu dagang duite kirimakan guna samu adine mondok dadi uang sing nyangoni karo uang sing belajar pangkate pada ning hadepan Allah ora ana duwe anak sing mondok mamang tetangga duwe uang anak sing mondok mamang milu nyangoni pada baik mamang hakikate bela agama ambil sertau mondok ki samu si mamang saya ketahui ampura mamang orang duwe ya nuhun jimang digawa sampai pondok guna belajar guna mangan guna sawu ngaji pinter jadi kiai ning kampung sejen ake santine mamang sing pernah ngene 50.000 kan pengen lagi belajar eka iku sampai yaumil kiamah kebagian ganjaran uang nuntut ilmu. Amin dapat. Lah, itu orang pelit mah. Kalau nyangoni amin guna dewek ini menggagak baik. Amin konon. Hei. Amin. Alhamdulillah. Balik nih urusan pokok akad nikah besok ya. Sampun tayun. Ayun benjang esuk akad nikah nikahi agama Islam tata carane syariat Islam. Tolong pakaiane saksine nenggo kelambine kelambi Islam. Aja asal pinter baik saksine bos hebat berpangkat kok dikit ngerti orang hukum nikah. Aja saksi-saksine sekesete baik. Pak je bapak jadi saksi ya siap. Barang anu pengantene ngomongi bahasa Arab pengen nih. Penghulu ini ngomong Arab kan, pakai bahasa apa pengantin? Jadi pengantinnya Haji Munawar ya contoh. Lagi pengen mani. Pakai bahasa Arab. Oh boleh jadi penghulu. Ya Muhammad Munawar Halili bin Anu. Angkah tuka wa zawajah tuka mahtubataka. Maryamah binti Ahmad alladhi wakkalani. Bimahri isrina graman dahaban halan. Ulangi kan jam pengantin ni. Qabil tu nikah ahwat tazwija bimahil mazkuri halan. Jadi naib bagaimana saksi? Kena saksi orang ngerti. Hari kau mau kan dia ngomong apa? Demulakan saksi mekononku. Gawe sangkut baik. Ula pilih deleng sing arti ngenggone peci kelambine Islam. Aja saksi gue lepis, kaos oblong, pepecian ora anak kita sama ibu. Anak ini kena semua non. Cocok sumburi. Lelah ke si Kima. Awas ya hati-hati kalau kemudian aja keplok. Iku mau sasabu keplok kabe aja iku adat Yahudi. Wong Yahudi lontas kawin kepada keplok kabe nembang-nembang. Aja niru. Kayak saya iki lagi imrak iki. Ulang tahun Cina lagi riaya nih. Baturan kula akeh sing Cina orang jadi masalah. Sing penting akidah aja geser. Bebaturan boleh, toleransi dan moderasi agama. Nih buatan, weh jajah batu karo Cina. Sudah ngebangun rumah material sih nanti. Semuanya sih nanti. Di plastik kubang madain Cina. Kayak kula tuku sorban yang ngegina. Tas dalam di madain Cina. Tas behek madain Cina mani. Dia si hari pun ngebarang-barang laga agama nih. Sing penting akidah aja geser, gimana? Daripada orang Islam pelit, mus mending orang kafir lah, man. Mau pernah kejadian kulit itu? Mana orang dulu Islam, Cina. Belok banyak adem di rumah. Mat sore Pak Kiai, sore selamat.
Yang selamat sore itu dilihat itu malah sore selamat. Harap mau gini buat teman becok di sebuah dong. Ada apa? Minta air dong buat disiramin ke tanah biar cepat laku. Nanti Pak Haji saya kasih dia buat beli rokok. Ya oke boleh dah. Gak apa-apa Pak Haji, saya kan bukan orang Islam. Pak Haji kan Islam, masa orang Islam benar gak bukan Islam? Gak apa-apalah itu gitu. Gak mau amalah, mau boleh-boleh saja. Ini terhati gak gerunak baik Cina ke Cina sih, penting gak cair lebih sih. Daripada wali sangku balik itu bina-bina. Hei. Memang di jeruk kamar tak kuasa di tuan orang tak janggal tak hidup itu kena sokong mordok dure kau juga bayang barang tak kuasa di tuan yang kedua ngising Allahumma ini awdubi kumulkubi salam siap mulis siap ternekakan juga balik Pak Kiai kau ini jadah busanya manjurnya di situ gaya mau untuk itu. Ya, disiramakan kayak ini merana. Kalau lima dino patang dino tak kemaning. Waduh Pak Kiai hebat. Tanah saya udah siramin langsung laku. Ini buat Pak Kiai beli rokok. Gublak gue amplop kanjol coklat tuh juta. Tak buka itu 40 juta. Atusan itu anak patang atus mang. Ngerunak bini ngaki Allah. Doang ngising kan larang. Makanya jika gampang ngising kan doa itu larang ibu bos. Apa sih tadi sabab deweki yakin bila aku kita waktu Islam bayang syarat bayang ngaji maca Quran orang yakin yang kekuasaan Allah yakin sajalah kau punya istri Allah kasih rezeki kau punya anak satu Allah cukupi anak dua tiga empat sampai putu walu rolas Allah cukupi berarti oleh aja ragu ragu terakhir konsep hidup ada dua macam jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi yang kedua jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.